ada sedikit bahagia gitu. Gue pengen tuh bener-bener kayak murung ya? Murung. Tapi enak tadi ininya. Daripada kita kemarin. Oh, cinta. Penyanyi hostnya lagi capek katanya. Ini jam berapa? Jam 2 ya sekarang. Jam 2, besok jam 9. Idol. Kalau saya besok shooting video clip sih. Capeknya mungkin karena udah ini kali ya. Enggak, mulainya kemalaman. Iya, tapi kan habis kerja juga. Iya, habis kerja, habis itu. Semalam juga sampai malam. Enggak normal sih kerjanya. Kerja juga, gitu. Jadi kayak kalau zaman dulu ada namanya Romusa. Nah, hampir. Serem habis Romusa. Iya, Romusa tuh kerja terus. Badannya malah lagi capek. Kalau zaman-zaman dulu masih lebih muda sih, aku sampai jam 4 take vokal. Cuma umur deh kayaknya nih kayak udah lama. Enggak, kalau recording tuh kadang-kadang juga kalau dipasain telinganya capek, enggak maksimal. Ini cukup, malam ini cukup. Kita dapat banyak nada baru. Kalaupun enggak kan kamu tuh masih free sampai sebelum pertengahan Agustus kan ya? Maksudlah. Iya. Sampai masih free sampai awal. Sebelum pertengahan. Awal. Kok pertengahan sih ngarang? Enggak, dari awal sampai pertengahan. Dari awal. Coba shot mukanya. Enggak. Apa? Tag lagi. Kurang cukup itu dari bawa Irfanat. Emang mereka ini parah banget sih perfeksionisnya. Gak sanggup. Kita tuh dalam sejarah dari album pertama sampai sekarang belum pernah duet, belum pernah. Ini pertama kalinya, makanya mesti bagus dong. Karena kita punya dua take kemarin dan today. Yang ini agak lebih manis ya, yang kemarin lebih dark pastinya. Lebih sedih. Udah bisa ngomong lagi. Bisa, kalau ngomong sih bisa. Habiskan sesuatu tenaga. Apa? Tutup katanya, suruh tutup. Kamu yang tutup kan, aku udah bilang. Oke. Okay. Ini lagi dirapain pintunya sekalian ya, tutup pintunya sekalian. Matiin lampu, jangan lupa, saya mau tidur. Kayaknya udah kuat ini, nanti lagi mau pulang. Selesai sesinya malam ini, udah dapat stok banyak. Besok tinggal rapat di Eloa. Stok banyak ya, Rili? Waduh, ini kenapa? Dia kenapa? Dengerin ini kan, yang kecil. Dengar berapa? Apakah kalau disuruh take lagi, manajer Ariel harus diam-diam. Dengar aja dulu. Langsung ke aku, kamu bisa tolong ke studio nggak lewat manajer lagi? Nggak, ntar dengerin dulu. Aku juga kan pasti nih kayak gini aku contohin. Kalau kira-kira perlu banget nih, cuma dikit. Gak jadi nggak nyari-nyari lagi, nggak asik. Ya begitu lagi sah kita hari ini. Anyway, ini berarti adalah perjalanan lagu apa judulnya? Mencari cinta. Nyari-nyari mulu dapat enggak? Cinta itu susah dicari. Kalau mencari uang tuh gampang. Dapat belum? Enggak gampang juga sih ya. Mencari uang gampang, sombong. Enggak, maksudnya lebih gampang daripada mencari cinta. Oh iya. Ya tergantung sih. Makanya susah. Ada orang yang punya cinta enggak punya uang. Punya uang enggak punya cinta. Bisa. Tapi manusia kan mau dua-duanya. Ya gitulah, inilah perjalanan lagu Mencari Cinta. Mudah-mudahan tidak ada perjalanan-perjalanan tambahan-tambahan lagi ya, kita nggak tahu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Baiklah.